Menang! Good morning, what's up guys? Kalau kau tengah tengok aku punya vlog sekarang ni, maksudnya hari ni adalah hari Ahad. Berapa bulan eh? Sekejap aku kira balik. 8 Ogos, 88. Oh, tengah buat sale sekarang. Takde, hari ni, sekarang ni adalah tengah final. Aku tadi tengok semi-final dekat dalam tandas pakai phone macam ni. Bojo menang tapi Syah tak lepas quarter final. Tapi tak apa, Syah adalah contingent Malaysia yang paling kuat sekali dengan usia yang muda. Jadi itu sangat bangga. Tapi itulah masalah dia, aku tak tengok tadi game quarter final aku. Aku dah bangun dah tapi aku tak buka aku punya PC. Lepas tu aku cakap, okay takpe tengok semi final lah. Exactly gila nak dapat gold medal sekarang ni pukul. Nak dekat musuh. Sekarang ni tengah game. Sekarang ni tengah game perempuan kan. Perempuan punya, aku tak tahu Kirin final ke, aku tak sure. Tapi memang lepas daripada ni terus final lah. So aku tak keluar daripada bilik. Habis je Kirin apa pula semua. Barulah kita boleh mulakan kita punya hari. Okay. But honestly, memang ni excited gila. Sebab apa, last time dapat bronze tau untuk Kirin. Memang Justin Kenny dengan Azizul Hasniawan kan macam rival. And so kali ni Justin Kenny masuk lagi dekat final and masih berlawan. So memang rival gila. Tapi biasa kita nak kena ambil semangat. Hari ni aku nak ambil semangat sebab aku nak beli rim baru. Excited gila. Tapi semalam aku dah tengok dekat Carousel ada orang jual basikal second. Body yang aku nak yang dah discontinue. Tapi itulah. Hello, baru ni baru daily vlog yang keberapa? Yang ketiga baru ke keempat? Tiga. Harga nak beli rim 20 vlog. Jangan nak berangan nak beli basikal baru. Okay Jim, ambil semangat sikit. Okay, dah semangat dah. Guys, dah mula dah final. Aku terpaksa perlahankan aku punya microphone ni sebab aku takut jerit nanti tak dengar suara korang pun terkejut kan. So macam tu dia, Pojo! Tu dia! Pojo! Tu Malaysia! Jangan tutup itu. Tutup itu. Itu dia, Pojo! Menang, Pojo! Menang! 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 Come on, Pojo! Ready semua? Ready? Hah, alamak, something went wrong. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god, final le. Time tak final. RTM, RTM. Okay, okay, dah start. Ya Allah, buat aku takut je. Ya Allah, time-time ni lah. Wey, come on lah. 4 laps to go, Pok Jo dekat. Oh, ni siapa Justin Kenny lah? Eh, Pok Jo. 3 laps to go. Oh, lajunya. Ya Allah, macam nak kejar tu. Ni asal dia laju gila tu. 2 laps to go tu. Wey, serius lah Justin Kenny. Maai, jauh gila final lap. Uish, Justin Kenny. Pok Jo, Pok Jo nombor 2. Wey, yo. Oh. Wah, Justin Kenny. Aku tak tahu nak react macam mana untuk ini. Aku bangga dapat Perak tapi aku macam terkejut dengan Justin Kenny tu macam. Gila apa dia ni? Tak ada Pok Jo, tak ada. Bukan senang tu nak bawa balik pingat untuk Malaysia. Nombor 2. Memang sipi gila dengan Harry Leverson tu. Oh, tapi dia ni memang power lah. Aku tak boleh lah. Jauh gila, 0.7 Justin Kenny dengan Pok Jo. So, apa-apa pun tanya dekat Pok Jo sebab membanggakan Malaysia dapat nombor 2 kot. Tak nak tengok. Aku nak tengok aku punya hero. Pojo! Pojo! Kamu dua, Pojo! Sebelum aku mulakan aku punya vlog ni, aku nak cakap tahniah dekat atlet negara. Semua atlet negara. Especially Pojo dengan Syah lah. Sebab aku tengok basikal kan. Aku still ride fiksi lah. Aku akan bawa lagi fiksi sampai ke Paris. Aku harap diorang boleh come back stronger supaya nanti aku boleh pergi Paris. Bawa sekali aku punya fiksi aku kat sana. Ride, jumpa diorang. Kita akan come back stronger dan bawa balik emas pula next time. Syah bawa balik. Either one lah. Berebut lah. Syah dengan Pojo ni. Silver dengan emas nanti lah kat final. Orang rakyat Malaysia semua berterima kasih dekat Twitter. Sekarang ni dah petang pukul 5. Aku baru start nak buat vlog sebab aku macam penat gila edit. Belakang sikit. Unboxing dulu lah. Apa yang ada ni hari tu aku dah terbuka dah. So ya, aku macam tak semangat sangat sebab aku pun belum dapat aku punya kopi. Sekejap lagi kita sama-sama pergi cari kopi kat luar. IKEA. Apa nama ni, apa ni? Wangi lah. What is this? Dia bagi aku apa ni? Biji untuk tanam pokok ke perfume? Wangi. Poster. Aku ingat aku ada beli poster sebelum ni. Poster ni tempat letak. Cantik juga. Kayu dia. Dia bakar ke apa ni? Aku tak sure-sure tengok sini. Ini adalah poster. Cantik lah. Sebab aku ingatkan dia macam kualiti murah. So dia tak cantik. Sebab aku punya poster ni aku pakai ni. Aku tunjuk. Tak mau turun lagi ni semalam punya kopi. Aku pakai Asfa punya Nala. Asfa punya lilin. Orang kata 2-in-1 lah. Beli perfume dia dapat sekali. Lapar pula. Makan lah. Takpe lah, kita pergi cek kopi dulu. Lepas tu makan nanti lah malam. Sertakan dulu vlog. Vlog lagi penting. Ingat rim basikal. Aku tak tahu siapa yang bawa. Tapi ada banyak gila. Satu baldi. Ni iPhone aku. Banyak gila. Kita dah sekarang aku lapar. Siapa nak bayarkan semua ni? Banyak eh. Macam-macam ni pun aku nak pergi cari kopi juga sekarang ni. Malas nak buat sendiri and aku dah muak dengan aku punya kopi. So aku memang dah cakap kan itu kan aku nak beli kopi kat luar kat mana-mana kafe kan. Panas
pertama. Okay, aku dah dapat dah aku punya kopi. Ni nama dia Ice Caramel Macchiato. Nampak macam sedap. Kalau kena dengan tekak aku, sebab aku macam tak suka sangat kalau pahit. Kebanyakannya ice caramel macchiato orang buat macam pahit gila. Tapi mana caramel dia? Aku rasa dia lupa letak caramel lah. Ni macam ice latte biasa je. Ke memang macam ni rasa dia? Ni ice latte. Mana caramel dia? Aku tak tahu lah nak kata ni macchiato ke ice latte ke. Sebab aku tak ada rasa caramel. Lupalah aku pergi dekat kopi kawan ni dekat section berapa ni eh. Kalau dekat Bangi dia dekat area 4 finger. Tapi masalahnya ni bukan ice caramel weh. Ni ice latte. Esok aku akan datang sekali. Aku akan beli. Itulah masalahnya bila perempuan yang jaga. Aku terlupa nak tanya, ni air apa? Aduh, tak boleh sini lah. Okay, aku review ni sebagai ais latte ataupun ais macchiato lah. Not bad, sedap. Dia punya kopi sedap. Okay, tak serius, tak ada rasa pahit. Dia tak ada rasa terbakar sangat. Tapi itu kalau review sebagai ais latte ataupun ais macchiato lah. Tak ada caramel ni. Aku bayar caramel. Bagi caramel aku. Tapi sedap. Aku harap barista perempuan tu tengok balik aku punya blog ni. Dia sedar lah yang dia tak letak caramel. Kak, aku yang salah. Aku memang macam ni rasa caramel. Alah, aku tak ada rasa caramel langsung lah. Patutnya kalau caramel, maybe ada sirap kat bawah pun tak ada pun sirap. Sama ada sirap ataupun dia drizzle dekat atas. Aku akan datang balik lah. Cumanya aku nak tahu caramel tu je. Okay, so sekarang baru ada tenaga untuk buat kerja. So kita balik rumah dulu. Apa yang kita boleh buat? Jom kita tengok lah. Alamak, aku pegang-pegang buku mak aku ni. Lepas tu tercabut lah, ya Allah. Ampun aku, aku nak jawab apa dengan mak aku. Boleh tanam ke pokok ni? Tercabut doh. Sekejap aku tanya mak aku. Pokok mak tercabut? Biar dia buat tengok lah. Tak, ni satu ni. Boleh tanam lah. Tapi dah buat tengok nanti lah. Hai, buat tengah masak ni dia kacau. Aku ada polybag dekat belakang sebelum ni kan. So aku letak dulu ni dekat sini. Besar tak ada? Ah ni. Pakai lah polybag. Disebabkan aku tak nak tangan aku kotor, so aku dah jumpa glove. Haha. I found a glove. Beautiful and sweet. Macam salah. I found a glove. Ni tanah jiran dulu kan. Tanah ni sebenarnya tak elok. Oh, panas tau. Tak apa kan. Tanah depan pula. Cuma aku suruh ambil tanah ni. Ada tanah lain ke? Tak ada tanah lain. So ada tanah ni je. Tanah apa? Haa, ni pun betul. Aku nak campur lah tanah ni dengan tanah yang tadi. Kan semalam kan aku cakap aku nak curi mak punya pokok kan. Bila dah tak ada, dia bagi free. So tadi aku dah tak tanah dekat sini. Pakai dua tanah ni. Ni tanah lain, ni tanah lain. Maybe aku kena tongkatkan dia kot. Takut kalau dia baru lagi tak kuat, so nanti dia jatuh. Aku tak tahu lah ni. Esok mak aku akan nasihat aku macam ni. Tapi buat macam ni, pokok aku ni macam tak kuat je. So aku just letak batang. Batang ni dekat macam ni. So jangan mati ya pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kena bagi nama kat dia ni. Okay, kita siram. Sekejap, sabar. Siram. Nama pokok aku kali ni Hinata. So aku harap Hinata tak matilah dalam masa terdekat. Kalau tak aku akan sedih lah. Macam sebelum ni pokok aku, kalau kau tengok lah vlog aku sebelum ni, Shasha Brows mati. So aku macam sedih gila. Yelah, aku akan tinggalkan dia dekat sini. Nanti kalau once dia dah okey, aku akan beli. Yelah, cari pasu cantik sikit lah. Lupalah, kan semalam aku ada buat cold brew kan. Tapi kena tapis kain ke apa ke kan. Tapi aku tak ada. Ada kat belakang sekejap. Masa lepas ni aku kena beli mesin. Mesin jar. Dia panggil apa? Jar. Alah-alah untuk cold brew lah basically. Ini macam memang penapis soya. Berkarat-karat dah ni. Just nak try je kalau jadi. Maksudnya next time boleh lah beli. Bau sikit. Kuat gila bau dia. Dah lama tak bau kopi yang sedap macam ni. Nampak colour dia. Oh, lepas tu kopi dia tertinggal kat dalam tu tengok. Ha. Dulu ni aku pernah brew pakai French press. Dia tak sepekat ni lah. Kalau aku cakap akan sedap. Betul lah. Weh, minum kosong pun dia sedap lah. Dia tak rasa pelik. Sebelum ni, kalau aku brew pakai air panas, dia rasa pelik tau. Ni dia macam tak pahit. Tapi ada manis sikit. Tapi dia macam ada tawar sikit. Dia tak pelik lah. Dia boleh diterima lah rasa ni. Kan nak kena? Tak lah. Tak lah letak gula. Kalau letak gula, spoil rasa dia. So macam ni minum pun dah okey lah. Tapi aku dapat rasakan yang dia punya kafein macam kuat je ni. Tak sedap lah. Best lah pula buat cold brew sebab yelah asyik-asyik minum ais latte je kan. Bosan kan. Aku ada banyak lagi kopi kat belakang. Robusta apa benda semua tu. Kawan aku cakap ternyata betul lah. Cakap pakai je kopi apa-apa. Kalau aku suruh try part 3-4. Aku ada part 3-4. Nanti aku buat part 3-4. Kopi Vietnam. Kopi ni aku buat lagi. So kita beli banyak. Ada macam-macam variety of cold brew lah. Eh, aku sumpah dah high tu. Rasa macam mild tapi kafein dia kuat. Lepas tu dia punya flavour pun kuat. Senang je letak air kosong. Weh, tak boleh dah, aku tak boleh minum semua ni dah. Pening kepala aku.
Cukup. Sebelum aku habiskan aku punya vlog, aku lupa nak beritahu yang aku sebenarnya dah vaksin 2 dos dah 2 minggu lepas. Aku adalah rakan sikit. Kau tengok lah. Ni adalah bukti yang aku dah 2 dos. So lepas ni aku boleh dine in. Tapi sekarang ni aku nak pergi vaksin sebenarnya dah lambat. Aku punya appointment pukul 10.30. Sekarang ni pukul 10.15. Aku kat rumah lagi. Sekarang ni aku kena cepat sekarang. Sorry aku tak sempat nak cakap banyak. Ni lah. Boleh ambil video dulu? Tahu ni. Tadi PM kita dah announce punyalah. Tunggu 30 minit. Nak tahu. Nak tahulah yang Selangor KL ni siapa yang dos 2 vaksin boleh keluar ke tak. Dah bosan gila duduk rumah ni. End up tunggu-tunggu macam tu je. Tak boleh buat apa lah padahal aku dah kebal lah ni. Dah lebih pada 2 minggu. So lepas ni korang dah tak boleh komplain lah. Kalau aku lepak dengan member aku ke apa. Kau blame kerajaan. Jangan blame aku. Aku dah kebal. Tak tahu lah. Dah. Jumpa besok. Bye-bye.